guys, kembali bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil guys. Nah, kali ini kita kedatangan mobil masih baru banget. Ini masih fresh nih guys. Plat nomornya pun masih sementara. Saya akan tunjukkan pada kalian tuh ya. Plat nomor masih sementara, masih fresh banget. Kira-kira pengen diapain sih ini mobil yang pastikan kita itu dapat titipan ke oleh si pemiliknya ini ingin menjadikan mobil itu berbeda dari yang lain. Karena apa? Kalau misalkan dengan mobil tampilan seperti ini, kebanyakan itu customer yang mobil baru-baru seperti ini langsung di-upgrade ke bengkel kita supaya dia tuh bilang nggak mau mobilnya tuh pasaran dari yang lain. Karena apa? Model seperti ini ada yang juga bilang nggak mau disamakan seperti mobil rental ataupun nggak mau disamakan dengan mobil taksi. Setuju ya, karena memang mobil taksi, ada beberapa mobil taksi premium menggunakan kelas mobil Alphard seperti ini. Nah, supaya di jalan nggak mau disamakan dengan seperti itu, otomatis ingin melakukan ya berbeda dari yang lain tentunya. Kita akan membahas beberapa poin-poin yang harus kita jaga, terutama dari pengupgradean mobil ini. Dari nantinya kita akan lihat ya di akhir video, saya teman-teman bisa lihat juga dari transisi kedetailan-kedetailan pengerjaan dari kita dan juga nanti hasil modelnya seperti apa. Dan kita juga sering kedatangan mobil yang Alphard ini tahun 2015 ini guys. Tunjukin ke mobil ini. Ini tahun 2015. Nah, kita juga banyak juga mobil yang tahun seperti ini kita faceliftkan ke model yang seperti itu. Tetapi yang model seperti itu yang kita upgrade ke versi SC Jepang. Dan untuk konsep mobil ini yang harus kita perhatikan supaya menjadi versi yang seperti itu, tentunya yang harus kita perhatikan adalah dari poin-poin hal-hal kecil. Poin-poin hal kecil apa sih? Nah, nih saya akan tunjukkan kepada kalian mobil ini nanti setelah di-upgrade untuk hal-hal yang kecil-kecilnya itu supaya kalian tidak bisa melihat bahwa mobil ini bekas upgradean atau belum ya. Mobil ini memang basicnya tahun berapa ya? Nah, poin yang dilakukan di bengkel Bian Body Kit ini akan kita jaga, terutama dari ini guys. Ini adalah kondisi bemper belakang. Nanti bemper belakangnya akan kita ganti. Dan tetapi kalau kita lihat, ini ada memiliki sensor parkir. Sensor parkir di bagian bemper belakang memiliki 4, tetapi untuk di bagian depan itu memiliki 2. Setiap mobil Alphard yang generasi 2015, khususnya untuk generasi tipe G, dia ada ring sensor seperti ini. Jadi setiap sensor, dia memiliki ring seperti ini. Ini dengan kondisi mobil belum di-upgrade. Tetapi kita akan melihat mobil terbarunya seperti apa nih guys. Di bagian belakang nih, kita lihat supaya enak dilihat juga, supaya teman-teman bisa menyimak lebih detail lagi kelebihan di kita apa. Nah, ini adalah kondisi yang bemper belakang yang baru. Ini kondisi yang dimana dia tidak memiliki sensor yang ada seperti di depan tadi guys. Jadi ini polos. Yang di bagian tengah dia ada memiliki, tetapi dia kecil. Ini juga dua, ini kecil dan di sana polos. Nah, poin yang ini nanti yang mobil di depan sana itu akan kita upgrade dan kita akan menyerupai dengan versi yang original yang terbarunya. Jadi kalian tidak akan bisa melihat juga bahwa mobil ini upgrade atau tidak. Kalau misalkan di tempat lain biasanya untuk melakukan pengupgradean seperti itu, masalah tentang ring sensor itu mereka tidak diperhatikan. Nah, di kita hal-hal kecil itu pun kita perhatikan, apalagi hal-hal besar. Hal-hal besar apa sih? Dari segi nanti instalasi pemasangan, dari segi kualitas catnya, lalu nanti segi perkatnya, karena untuk mobil ini akan kita pasangin juga body kit juga. Jadi poin-poin seperti itu yang harus benar-benar kita jaga, khususnya di workshop Bian Body Kit. Oke, nanti kita akan eksekusi juga semuanya. Kita akan bongkar-bongkar dan nanti akan dijamin berbeda dari yang lain tentunya. Yang kita upgrade ini pastikan modelnya itu yang sering kita upgrade. Jadi teman-teman simak juga video kami dan jangan diganti channelnya. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk mendukung channel YouTube kami supaya kita semakin semangat terus untuk membuat konten edukasi selain modifikasi, hasil pengerjaan, dan tentunya poin-poin seperti ini penting harus kita tunjukkan kepada kalian supaya kalian itu bisa menjadi suatu pertimbangan untuk
melakukan pengupgradean mobil premium kesayangan kalian. Oke? Dan nggak usah banyak omong lagi sayanya, dan nanti kita akan eksekusi langsung, dan kita juga akan tunjukkan kepada kalian transisi perbedaan before dan nanti dari segi instalasi pemasangannya, karena ini pemasangannya semua plug and play. One day kalian ingin distandarin itu juga bisa di workshop Bian Body Kit. Dan apalagi nih, ya udahlah, disimak juga untuk videonya guys. Thank you.